Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fati. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian, Mimin ada unggahan terbaru dari Hanania Group mengenai syuting Una Lesti ya. Dimana Leslar sekarang lagi berada di kota Mekah untuk ibadah umroh ya, beserta rombongan dari Hanania Group. Ada Hamidah Rahmayanti dan The Farhat serta Leslar dan juga Kak Nisa. Kali ini Lesti Kejora akan memberikan sesuatu cidukan dari Hanania Group ya, langsung diunggah karena memang kebetulan banget Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar ini umroh, dan series Leslar pun ini temanya agamis gitu ya, aku mencintaimu karena Allah, dan pas banget view-nya itu kota-kota, kemudian gurun-gurun, padang-padang rumput gitu, Masya Allah pas banget. Dan udah Lesti Kejora ini sudah ada lagu untuk OST-nya series Leslar, dan di sini terlihat memang view-nya bagus banget di gunung-gunung gitu ya guys, di jabal tertinggi nih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kebetulan banget nih Lesti Kejora juga nggak bawa tim LA, jadi tim dari Hanania Group untuk kameramennya ya, Masya Allah bagus banget, dan kita tunggu nanti hasilnya ya. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada akun TikTok Kakak Rizky Billar dan Una Lesti Kejora nih. Ini sih iklan yang mengandung kekiutan ya endingnya. Ini iklan atau marketing ya para sahabat, dari Lesti dan Billar akan ada kejutan di tanggal 7 Februari 2024 di bioskop. Oke, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Boni Anggara yang diunggah kembali oleh Kakak Billar dan Una Lesti Kejora. Mereka tuh kompak banget ya, karena ada salah satu cabang dari MRB Clothing Land di kota Bandung, tepatnya di Garden City Ciganitri Bandung. Ayo nih buat para wargi Bandung, udah ada cabang dari MRB Clothing Land ya, dan ternyata kece banget kan kaosnya, wah pengen banget nih. Dan mudah-mudahan ada cabang-cabang MRB lainnya di kota-kota lain ya. Kemudian ada unggahan dari Jago Dangdut, Top 10 Dude. Ini this week pada tanggal 24 Januari hari ini 2024, lagu Lesti Kejora menempati posisi pertama. Kemudian di posisi kedua ada Cikini Gondang Dia, ada duo Anggrek. Senang banget ya lagu Angin ini ternyata banyak disukai oleh masyarakat. Lagunya bagus, penyanyinya juga keren. Dan lagu Angin ini mendapatkan viewers 4 juta dan masih bertahan trending 1, padahal udah 2 minggu ya para sahabat. Mudah-mudahan trending 1 sampai sebulanan, amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah syukur masih bertengger di posisi pertama. Lagu Angin emang terdebes ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Kak Rus. Wah, ini vitamin kapan guys baru dikeluarin? Vitamin saat pembuatan photoshoot series sepertinya ya. Jangan lupa nonton kalau udah tayang ya para sahabat, pas dipastikan
rating TV-nya ini bisa menempati rating pertama. Amin. Ini vitamin sebelum tidur ya, biar mimpi indah. Tidak hanya di Indonesia, tempat kelahiran Leslar, pastinya di kota-kota lain pun, di luar negeri sekalipun, Leslar adalah pasangan yang benar-benar real ya. Tidak dibuat-buat. Kalau mereka udah sayang ya sayang banget, nggak ada gimmick-gimmickan ya. Sempat di notice juga sama Kakak Bilhar, sampai aneh padaan tuh komentar netizen. Padahal kita udah suami istri tapi dibilanginnya gimmick. Coba deh yang udah pada punya pasangan, kalau pasangan kita nih salah satunya tuh bucin banget, sayang banget, pasti kita seneng ya. Artinya kita itu disayangnya luar biasa, ada nilai plusnya. Tapi kenapa pas Leslar tuh banyak banget yang menghujat, yang komen. Aduh, banyak ya orang-orang yang iri, iri tanda tak mampu. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Kabar Eksis mengenai keluarga Leslar nih. Rizky Billar unggah momen umroh bareng Lesti dan BBL ketika di depan Ka'bah. Ini momen yang tak terlupakan ya. Rizky Billar berbagi momen umrohnya di Instagram pribadinya bersama istri dan anak tercinta, berfoto di depan Ka'bah dengan kain ihram. Dalam caption Instagramnya, Rizky Billar mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan berumroh dan mendoakan agar netizen juga bisa merasakan keberkahan yang sama. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa dapat kesempatan untuk berkunjung kembali ke Tanah Suci, tulis Rizky Billar seperti dikutip pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 kemarin. Ada komentar dari Azrul Rahmi, semoga Allah lancarkan ibadah umrohnya Lesti dan Rizky Billar, pulang ke Indonesia menjadi pribadi yang lebih soleh dan solehah lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga pas banget di hari ini tanggal 24 Januari 2024, bertepatan dengan Happy Monthsary Leslar yang ke-42. Wah, selamat tanggal 24 ya buat Una Lesti dan Papa Rizky Billar. Mudah-mudahan langgeng terus. Banyak banget yang mendoakan kalian. Salah satu ada akun @yantimanix. Ia menuliskan sebuah caption sekaligus doa ya. Masya Allah, tabarakallah. Leslar, Lesti dan Billar hanya manusia, sepasang manusia yang tengah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, anak yang baik, istri suami yang baik, orang tua yang baik dari anak yang menggemaskan Abang Levian. Mengapa mereka begitu istimewa, itulah anugerah. Sejatinya banyak yang mencintai dan banyak pula yang membenci, itulah hidup. Selalu berprasangka baik ataupun yang terjadi, apapun yang terjadi sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, hadis qudsi. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah doa. Doa terbaik buat rumah tangga Leslar adalah sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya untuk Leslar, selamat tanggal 24 yang ke-42. Doanya mudah-mudahan sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, dan pastinya berkah karirnya juga ya. Kemudian juga ada komentar dari akun Instagram @kiraniaida. Ini banyak doa yang terbaik dari kami yang menyayangimu dengan tulus, Leslarku. Banyak pula doa yang terbaik dan tulus dari para ibu-ibu yang menyayangi Leslar. Ibu-ibu yang udah menganggap kalian sebagai anaknya, semoga doa kami yang terbaik ini Allah dengar dan Allah ijabah. Karena kami sangat menyayangi mereka. Kabulkanlah doa kami ya Allah untuk Leslar. Kemudian ada Wardiatun mengatakan selamat tanggal 24 untuk Leslar dan Leslar lovers semuanya. Doa terbaik untuk idola dan untuk Leslar lovers yang udah kompak dan udah solid untuk mendukung dan mendoakan Leslar. Semoga Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala
dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada unggahan terbaru dari Kak Hamidah mengenai Una Lesti Kejora yang makin hari makin cantik aja ya, istri dari Rizky Billar ini. Kulit dan wajah Una Lesti auto mencerang ya, kalau kata orang Sunda tuh mencerang tuh bersinar, Masya Allah. Dan wanita sebaik ini malah banyak yang menghujat, yang komen negatif. Bahkan miris banget ya, padahal mereka tuh udah halal tapi masih dibilang gimmick sama netizen. Ini yang membuat kita kecewa aja. Mereka kan public figure, jadi mereka ini memberikan cidukan untuk para fansnya, bukan malah dihujat ya. Una Lesti Kejora aja sampai men-take down unggahan di akun TikToknya. Sampai sesakit itu ya, banyak yang komen negatif mengenai Lesti dan Billar. Untuk Leslar, kuat dan sabar ya menghadapi orang-orang yang julid, karena semakin tinggi kita diberikan keberkahan, semakin banyak juga orang yang gak suka. Jadi kita harus seimbang ya. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan terus, diberikan rezeki yang banyak. Intinya kita harus semangat dan harus bersabar juga. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.